Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak share salah satu rahsia bag. Kalau korang biasa tengok dekat pasar ataupun dekat market, korang akan perasan ada satu bag ni yang ada benda ni. Ada USB. Yang mana korang rasa, oh macam berminat, macam boleh charge kita punya telefon. Jom kita try. Sama ada betul ataupun tak. Okey, macam biasa dia punya port USB. Kita just masukkan je. Jom kita try dengan kita punya telefon. Ha, masuk guys. Nampak tak? Dia ada power supply. Jom kita bongkarkan rahsia. Betul ke beg ni boleh charge telefon? Kita cabut dulu. Okay, kita selongkar dalam beg ni. Ini dia punya rahsia dia. Okay guys, rupa-rupanya guys, dia ada power bank. Okay, sebenarnya ini function bag yang ada port USB ni. Dia sebenarnya memang disediakan khas untuk letak power bank, yang mana dia memudahkan kita nak charge telefon tanpa kita perlu keluarkan power bank itu sendiri. Kita dah ada power bank, kita just letak je kat dalam tempat yang dia dah bagi ni. Okay, macam kat sini dia ada kepala dia. Jom kita cabut. Okay, sebenarnya wire ni dia hanyalah sekadar extension je. Kalau kita charge macam biasa pun boleh, tak ada masalah. Ini sebab apa dia buat extension macam ni? Untuk memudahkan kita, tak perlulah kita nak masukkan dalam bag, nak cari dia punya apa ni, USB cable ni, tak payah dah. Sebab dia memudahkan kita, kita just cucuk je sebelah ni. Ni yang untuk yang pakai jenis USB type lah. Kalau macam ni, dua-dua type C punya, dia macam susah sikit lah. Boleh nak buat. Contohnya, kita dah cabutkan kepala extension tadi, kita just masuk je. Ha. Masuk je, lepas tu kita masukkan dekat kepala punya type C. So, cumanya dia agak ni lah. Dia punya wire dia ni, kita susah nak simpan. Faham tak? Ha, itu dia punya problem dia. Jadi sebab apa dia buat extension type USB ni? Sebab kebanyakan gadget sekarang dia ada type USB macam ni. Jadi memang senang lah untuk kita charge sama ada USB ke lightning cable ke, semua boleh masuk. Janji dia punya kepala dia tu USB. Kalau kepala type C, dia susah sikit lah. Macam tadi lah. Jadi contoh lah, kita punya handphone dah tak ada bateri dah. Kita nak charge, kita just keluarkan kabel, masukkan dekat dia punya port. Lepas tu kita charge. Bukannya kita just pegang telefon je. Contohnya kalau kita dah galas kita punya bag ni, kita just pegang telefon je. Ataupun kita nak letak dalam poket pun tak ada masalah. Berbanding kalau kita charge secara biasa, masalah dia macam ni lah. Kita nak pegang kan, kita nak pegang power bank lagi, kita nak pegang handset lagi. Dengan keadaan macam ni, jadi kita punya tangan tu dah ada beban dekat sini. Jadi itulah dia punya function bag yang ada type USB ni. Itu je sebenarnya. Itu dia punya rahsia dia. Rahsia bag ni. Jadi kalau korang pergi kedai lepas ni kan, jangan pula korang expect benda ni dah ada power supply dekat dalamnya. Tak, buatnya kita kena standby kita punya power bank sendiri. Dengan syarat kita punya power bank ni ada USB ni lah. Biasa kan ada yang satu lagi kan. Macam ni dia tak ada port USB, dia terus pada kepala type C. Jadi dia ada sedikit masalah lah untuk kita charge. Selamat beli yang ada type USB ni. Sekarang dia macam-macam jenis lah, sama ada bag pinggang, sling bag ataupun backpack macam ni lah. Sekian, terima kasih.